Oke teman-teman, kembali lagi di channel Duo Dapina Brinet. Di video kali ini gue mau ajarin kalian cara membuat album lagu menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2015. Nah, jadi buat kalian yang sudah bergabung ke channel ini, dan jangan lupa subscribe channel Duo Dapina Brinet supaya channelnya lebih berkembang dan lebih semangat membuat kontennya. Oke, aktifin juga notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita sekarang cari dulu file-file yang untuk diedit dan cari juga musiknya. Oke, kita cari musiknya dulu. Lagu cover ya, kalau kalian membuat lirik lagu ataupun lirik album lagu kayak gitu, kalian bisa mencari yang cover ya, supaya nggak diblokir nanti channel kalian. Karena kalau kalian mengambil official videonya, nanti kalian bakalan kena blokir kayak gitu channel kalian atau akun kalian. Oke, kita cari covernya si Zidane yang lagi booming banget teman-teman. Nah, sini kita akan membuat 10 covernya teman-teman. Kita ambil dari yang terbaru 3 minggu yang lalu. Oke, ini dia. Masih ada iklan. Oke. Aduh, jokesnya nyampe lah. Nah, biar nggak ribet, kalian bisa cariin aja nih judulnya teman-teman, supaya kalian nggak bingung nyari lagunya kayak gitu. Jadi seperti ini cara mudahnya, cuman kita bisa acak nanti dari 1 sampai 5 dan dari 10 sampai ke 6 kayak gitu. Nanti ntar gue contohin, kita salin dulu. Di sini gue menyalin judulnya menggunakan notepad teman-teman. Oke, 1 gue jadi permadani. Oke, 2 aku bukan jodohnya. 3 baik-baik sayang. 4 belum siap hilang. 5 Dinda. 6 kekasih bayangannya. Oke, kekasih bayangan. 7 sorry, ini kita harus balikan dulu. Udah sampai 5, yang nomor 6 kita ambil dari nomor 10. Oke, putri iklan, kita balikan dia supaya nggak terlalu sama gitu teman-teman. Setelah itu pulang malu tak pulang rindu. Anjay, pulang malu tak pulang rindu. 8 mendung tanpa hujan. Kita ganti ya, ini lagu kayak kurang bagus, kita ganti seberkas sinar. Oke, biar beda juga, seberkas sinar. 9 kemarin. 10 kekasih bayangan. Oke, nah sudah kesalin semua lagu yang mau kita download, dan ini nanti akan kita edit teman-teman, kita akan buatin album kayak gitu. Oke, langsung aja kita cari lagu yang pertama, Buih Jadi Permadani. Nah, di sini cover sidan spasi tempel Buih Jadi Permadani. Oke, kita searching. Nah, ini dia. Oke, mas salin linknya ya, kita download gunakan YouTube downloader. Oke, nah ini dia tempelinnya, klik Ctrl V. Ini kita ambil MP3, download, ada iklan, kita close, download lagi sampai muncul kayak gini. Nah, kita klik download, ini iklannya close. Nah, sudah ke download teman-teman, sudah berbentuk MP3 dia kesimpan di folder download. Nah, di sini. Oke, lanjut lagu yang kedua, Aku Bukan Jodohnya. Oke, kita seperti ini. Kita cari Aku Bukan Jodohnya yang dia nyanyi sendiri ya, suara kakak pasien di sidan. Oke, ini dia.
Yang kan ribetnya tuh. Kita lihat dulu bentar. Karena keluarga masing-masing langganan. Oke. Terlambat sudah. Oke, ini dia kita ambil. Kita download lagunya. Ini kita bisa close teman-teman kayak ini. Di sini banyak banget iklannya teman-teman. Tapi nggak masalah sih. Cara downloadnya juga gampang, jadi nggak terlalu dipermasalahkan. Oke, download MP3-nya. Nah, sudah terdownload. Tunggu dulu bentar, masih loading. Lama banget ya. Kita download lagu yang ketiga, Baik-Baik Sayang. Oke, nah sudah keblok. Baik-baik sayang. Ya, salin linknya teman-teman. Oke, ini iklan-iklannya kita close, terus kita tempel lagi di sini. MP3 download. Oke, kayak gitu. Lanjut lagu yang keempat, Belum Siap Kehilangan. Kita download teman-teman. Oke, Belum Siap Kehilangan. Bukan yang ini. Oke, ini dia, ini kita download teman-teman. Salin linknya. Terus kita download. Oke, close. Tinggal kita tempel di sini. Nah, ambil MP3-nya teman-teman, download. Sudah ke download. Ini kita close. Oke, lanjut lagu yang kelima, Dinda. Oke. Lagu ini spesial buat Dinda. Oke, kita download lagi. Sisi dan itu lagi booming banget teman-teman. Jadi kalau kalian membuatin konten, buatin albumnya dia atau lirik lagunya dia atau album lirik lagunya, gue yakin booming banget sih. Pasti. Oke, 6 putri iklan. Putri iklan. Enggak ada ya sisi dan covernya tuh. Purnama Merindu. Oke, kita ganti pakai yang Purnama Merindu ini teman-teman. Karena ada sidanya, yang putri iklan sidan gak ada nge-cover. Ini si sidan Purnama Merindu. Oke. Lanjut lagu yang ketujuh. Pulang malu tak pulang rindu. Oke. Pulang malu tak pulang rindu karena. Bener lah itu lagunya teman. Kita tempel di sini terus download MP3-nya. Download. Kita lanjut download lagi lagu yang ke-8, Seberkas Sinar. Ke Ardila. Oke.
download lagi, download. Tempel di sini linknya. MP3. Lagu yang ke-9 kemarin. Nah, nggak ada sisi dan covernya, anjir. Kita tipu kita, teman-teman. Hal hebat, gue pindah. Nah, kita ganti pakai yang ini karena ada sisi dan sidan. Hal hebat, kita ganti lagu yang ke-9. Hal hebat yang ke-10, kekasih bayangan. Oke, kekasih bayangan. Nah, MP3-nya ini kita download, teman-teman. Download MP3. Oke, sudah. Setelah itu kita download green screen salju ya. Kita download supaya video kalian lebih keren. Green screen salju. Nah, ini dia, kita download. Salin linknya juga. Sekarang kita download videonya, bukan MP3-nya. Kita download MP4-nya. Oke, kita download yang 480 pixel ya. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa download spektrum. Kalau mau ditambahkan spektrum juga bisa. Green screen spektrum. Ya. Oke. Kita download aja, teman-teman. 480 ya, biar kecil. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari foto untuk dijadikan background, teman-teman. Kita cari di Unsplash. Oke. Karena di sini tersedia foto-foto dengan fitur yang lengkap, kualitas gambar bagus, dan yang paling terpenting gratis. Nah, download free kayak gini, bisa kalian download, itu paling penting, gratis. Karena kita sukanya yang gratisan, teman-teman. Kita cari dulu foto untuk dijadikan background-nya. Kita cari yang kayak gimana ya. Gimana ya bagusnya. Sabar ya, teman-teman. Cari foto dijadikan background itu susah. Kita pakai yang seadanya aja dah. Coba kita cari kota-kota kayak gini. Apaan yang pakai ya? Kurang bagus kalau pakai kota-kota kayak gitu, teman-teman. Tidak pandai. Sabar ya, sabar. Coba ini daun kayak gini. Masa pakai daun kayak gini ya. Kurang enak. Coba kita cari view. Sabar, teman-teman, kita cari perlahan.
Wow. Oke, kita pakai ini aja nggak masalah. Download free. Nah, kalau semuanya sudah ke-download, sekarang kita mau editing foto backgroundnya dulu. Di sini kita akan masukkan judul. Di sini juga kita masukkan nama yang mau cover kayak gitu. Kita editing di Adobe Photoshop CC 2015 supaya tampilan video kalian itu lebih keren, teman-teman. Oke, biar nggak terlalu polos banget. Si loading dulu bentar. Nah, sudah. Bisa klik Ctrl N, kita buat sequence baru. Width-nya pakai 1280. Height-nya 720, resolution 300. Nama project-nya kita ganti menjadi background. Klik Enter. Nah, setelah itu kita import file atau foto yang sudah kita download tadi. Klik Ctrl O. Nah, ini dia sudah ke-download. Kita import di sini. Nah, klik Ctrl A, Ctrl C. Sekarang kita mau tempel di foto layer sequence atau project yang kita buat tadi. Kita tempel di sini Ctrl V kayak ini. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Klik Ctrl T. Terus ini kita perbesar kayak ini. Tekan Shift ya untuk mengecilkan kayak ini. Tekan Shift. Nah, terus kita zoom lagi. Kayak ini, teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, segini. Klik Enter. Kita gelapin dikit foto backgroundnya ini ya. Kita gelapin menggunakan Rectangle Tool. Terus nanti kita sesuaikan ukurannya. Oke, Ctrl T, kita sesuaikan ukurannya dulu. Oke. Klik Enter. Setelah itu opacity-nya kita turun. Nah, kayak gini. Oke, sekarang di sini kita membuat nama yang mengcover lagunya si Zinedine Zidane. Pakai ini ya, pakai Rectangle Tool. Kita buat kotak seperti ini. Coba. Di sini bisa. Oke, bisa dia. Coba pakai 35. Gak mau ya. Gak mau, teman-teman. Kita hapus terlalu melengkung banget. Kita gunakan Rectangle Tool. Nah, seperti ini pas. Ini pas, oke. Pakai warna orange, nggak masalah. Ntar dulu kita posisikan berpas tengah-tengahnya. Oke, taruh di sini. Klik kanan, pilih blending option. Kita edit dikit. Tambahkan bevel and embossnya supaya lebih keren kayak gini, teman. Loop shadow-nya juga bisa ditambahin. Kalau kalian mau ganti warna juga bisa pakai warna kayak gini, atau mau pakai dua warna bisa kayak gini. Nah, ya kalian atur aja warnanya, bisa kalian pilih. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat. Oke. Nah, seperti itu, teman. Terus yang di sini kita bisa atur ke warna apaan ya? Oranye mungkin ya. Ini aja cukup. Nah, sudah. Terus ini kita bisa posisikan kayak gini. Nah, punya kayak gimana juga bisa, teman. Oke, seperti ini. Cukup. Klik Enter atau klik OK. Sekarang kita buat namanya si Zinedine Zidane gitu. Susah banget nyebutin namanya. Sini
Din gitu ya. Ada Zidane, coba kita cari dulu. Sini Din Zidane. Oke. Si bayangan Zidane. Sini Din Zidane. Oke, benar. Sini Din Zidane, ini kita pakai huruf besar semua. Oke. Terus kita posisikan. Kita posisikan seperti ini, teman. Nah, ini kita tambahkan, sorry tadi kelupaan, cover sini Din Zidane. Oke. Segini cukup. Oke. Ini kita edit juga teksnya, coba kita tambahkan people and embus. Ini kita turunin. Oke, jadi lebih keren. Nah, terus kita tambahkan judulnya, teman-teman, atau urutan lagunya. Kita tambahkan ini, kita copy, kita taruh di sini, tempel ke ini. Nah, fontnya mungkin pakai impact ya, impact aja lah, biar nggak ribet. Kalau kalian mau ganti font terserah kalian. Di sini gue cuma kena pakai font yang ada aja. Ini kita ganti nama grupnya, nama cover. Oke. Ini kita posisikan, Ctrl T. Terlalu renggang banget ya. Agak rapetin dikit. Nah, segitu cukup. Terus kita posisikan, teman-teman. Sini aja dulu taruh, nanti kita posisikan lagi. Ini kita duplikat ya, Ctrl J, Ctrl T, kita seret ke sini. Nah, seperti ini. Terus ini kita salin dari judulnya nomor 6 sampai nomor 10. Kita tempel yang di sini, Ctrl V. Nah, sudah. Ini kita jadikan satu grup dulu, Ctrl G, judul lagu. Oke, Ctrl T, kita posisikan biar pas tengah-tengah. Nah, seperti ini. Seperti ini, teman-teman ya, bisa kalian lihat. Kalau mau ditambahkan people nimbusnya juga bisa kayak ini. Nah, mau ditambahkan drop shadow juga bisa. Terserah kalian sih. Mau menambahkan apapun itu kalian bisa tambahin di sini. Oke. Okay. Kita pakai dua ya. Oke, kita pakai dua aja. Yang nomor 1 sampai 5 kita tambahkan people nimbusnya juga. Oke, drop shadow juga tambahin biar kelihatan. Nah, sudah. Kalau kalian ada logo kalian, misalkan kalian juga editing di sini menggunakan Adobe Photoshop, kalian bisa menambahkan logo kalian di sini ataupun di sini, teman-teman, supaya lebih keren tampilannya. Di sini juga bisa biar lebih keren, teman-teman. Oke. Mungkin seperti ini. Terus nanti kita akan menambahkan lirik musiknya di sini, teman-teman. Di bagian sini. Oke. Sekarang tinggal kita import atau export. Export ya, bukan import. Kita export foto background-nya ini. Siap. Terus kita buka aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2015 ya, teman-teman. Oke, tunggu dulu bentar, masih kebuka. Nah, di sini gue udah punya folder atau file master lirik lagu. Kita pakai ini aja biar nggak buat sequence baru atau project baru, biar nggak ribet. Nah, tinggal kalian buatin aja di sini sequence-nya. Pilih new, pilih sequence kayak gini. Setting di sini untuk membuka preset-nya horizontal sama vertikalnya, kalian harus mengganti di editing mode-nya menjadi custom kayak gini. Setelah itu preset horizontalnya kalian pakai 1280. Vertikalnya kalian pakai 720.
pixel aspect rasionya kalian ganti ya. Ini kan masih 160:99. Kita akan membuat pixel aspect rasionya ini menjadi 16:9. Tinggal kalian pilih square pixel kayak ini. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Kalian lihat, simple banget. Klik OK. Sudah kebuat dari sequence layer projectnya teman-teman. Sekarang kita bisa import file-file yang kita mau editing. Oke, kita import, klik Ctrl I. Di sini dia di folder download. Nah, ini dia backgroundnya, kita import dulu. Open. Oke. Setelah itu spektrumnya, spektrum salju, open. Kita import dikit-dikit dulu ya. Nah, sekarang baru kita import lagunya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gimana lagi satu? Lah kok 9 ya? Kok bisa 9 teman-teman? Apaan lagi nih? Kok ada yang kurang, nanti kita cari lagunya. Oke, kalau mungkin kayaknya ada yang error lagunya. Kita tambahkan dulu per backgroundnya. Oke, kita tambahkan. Setelah itu kita import, kita searching dari sini supaya lebih gampang untuk kita mengimport filenya, musiknya. Oke, yang pertama Buih Jadi Permadani. Nah, dia muncul kayak gini, Buih Jadi Permadani. Oke, setelah itu yang kedua, aku buka judulnya, ada gak? Ini dia, aku bukan jodohnya. Yang ketiga, coba tuh baik-baik saya. Kayaknya ini nggak ada. Oke, ini dia ada lagunya teman-teman. Coba kita lihat di sini baik-baik sayang. Nah, ini untuk video ya. Ini kita hapus dulu, kita download ulang. Kompresi dan baik-baik sayang. Oke. Bukan nyanyiin orang lain, siswa aku tidak kuat menyanyi baik-baik sayang. Oke, ini kita download yang ini aja, masalah salin link kita download. Nah, tempel MP3 download. Oke. Nah, sudah mau aku download. Kita import dulu baik-baik saya. Nah, ini dia. Oke. Okay. Kita share ke sini baik-baik sayang. Nah, setelah itu kita masukkan lagu yang keempat, Belum Siap Kehilangan, Kehilangan. Oke. Okay. Ini dia. Belum Siap Kehilangan, bener ya, sudah. Sekarang lanjut lagu yang kelima, Dinda. Oke. Dinda. Lagu yang keenam, Purnama Merindu. Purnama Merindu. Oke, ini dia. Kita import aja langsung ke sini, seret ke sini teman. Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Oke. Benar, Pulang Malu Tak Pulang. Oke, udah benar. Lanjut lagu yang ke-8, Seberkas Sinar. Nah, ini dia. Lagu yang ke-9, Hal Hebat. Oke. Hal Hebat, gue pindah. Benar, ini dia. Lagu yang ke-10, Kekasih Bayangan. Oke. Anjir, 53 menit teman-teman, hampir 1 jam durasinya ya. Ini bisa kalian lihat, 53 menit untuk 10 lagu. Oke, si covernya si Sidan. Setelah itu kita tambahkan green screen salju sama green screen spektrumnya. Oke, kita tambahin dari green screen saljunya dulu. Ini kita unlink, ngilangin audionya teman-teman. Nah, seperti ini, sudah kehapus.
sini kita scale to frame size. Nah, ini kan masih ketutup sama green screen-nya. Sekarang kita mau menghilangkan green screen-nya supaya salju-nya ini transparan gitu. Oke. Okay. Kalian bisa pergi ke effect di sini, effect, terus kalian searching di sini ultra key. Nah, ini dia. Kalian seret di sini. Terus kalian pilih effect control, klik ini lagi. Nah, di sini ada tanda kayak pensil atau kayak tanda pulpen. Bisa kalian klik, terus kalian klik di sini di layar hijaunya ini. Sepertinya hasil ada luar. Terus di sini opacity-nya kita bisa turunin supaya nggak terlalu terang banget. Dinginnya. Sama ini juga durasinya terlalu cepat banget, kita buat dia lebih lambat atau lebih slow motion kayak gitu. Oke. Okay. Kalian tinggal tekan tombol R, terus ini tekan seret ke sini kayak gini. Nah, dia mau melambat. Kurang lambat, kita lambatin lagi teman-teman. Oke, seperti ini. Kita lambatin lagi teman-teman biar lambat banget. Terlalu lambat. Kita seret sini dikit. Dinginkan panasnya. Oke, sudah pas. Setelah itu ini kita bisa duplikat teman-teman ya. Kita duplikat. Tekan, terus kalian tekan tombol Alt pada keyboard kalian. Dua-duanya tekan sama keyboard, tekan seret ke sini. Lepas dulu keyboard kalian. Nah, setelah itu kalian lepas tombol Alt. Nah. Seperti itu teman-teman caranya untuk menduplikat. Oke, ini kita harus rubah teman-teman. Di sini ada tambahannya. Oke, sorry tadi belum kecek sama gua. Coba kita play nih, gimana sih semuanya? Coba kita tambahkan transisi. Nah, seperti itu. Ini kita cari dulu yang di sini. Oke, kenapa kok ke ujung banget gue sih, anjir. Nah, ini kita potong ya, gimana nih? Oke, di sini kita potong. Terus ini kita duplikat lagi teman-teman. Kayak gini. Tambahkan transisi. Oke. Terus ini kita duplikat lagi. Nah, seperti ini aja teman-teman. Ingat ya, tekan tombol Alt. Ini kita duplikat lagi teman-teman. Nah. Seret ke sini, kita tinggal posisikan aja teman-teman. Posisikan biar pas. Oke, kita hapus. Setelah itu kita tambahkan green screen spektrumnya teman-teman. Oke, ini dia, kita tambahkan sama kayak tadi, kita hilangin audionya ini, klik kanan pilih unlink. Nah, sudah terpisah, terus kita hapus. Scale to frame size juga ini ya, biar pas ukurannya. Sama kayak tadi, kita hilangin juga green screen-nya ini. Oke, kalian bisa pergi ke effect. Oke. Nah, tinggal kita posisikannya dia. Mungkin bagusnya di sini, cak kita play dari awal. Nah, ini kita harus apa senun? Jadi. Oke, seperti ini kita hapus sudah. Mas, jangan lupa beli oleh-oleh. Oke, okay. Kita lihat yang di akhir. Nah, ini kita harus dihapus juga teman-teman. Harus kita cek juga, takutnya nanti muncul kayak gitu kan, kita nggak lihat ya rugi gitu. Oke, okay. Kita duplikat juga spektrumnya. Coba kita lihat. Insan kekurangan. Insan. Oke, gak usah ditambahkan transisi karena dia udah halus banget. Oke, tinggal kita seret kayak gini teman-teman, duplikat aja langsung lagi. Oke. Tempel ke sini. Nah, kita duplikat lagi.
Oke, kita seret kayak ini. Nah, kita tempel-tempel aja teman-teman. Oke, kayak gini. Nah, terus ini kita duplikat lagi segini aja cukup. Bahkan udah melebihi. Bukan sekedar cukup, bahkan udah melebihi teman-teman ya. Oke, ini kita tinggal hapus. Oh, sorry. Nah, ini. Ini pas banget ya. Anjir, kok bisa pas banget. Wah, kebetulan banget. Oke. Kayak gini, teman. Setelah itu kita tinggal menambahkan lirik-liriknya aja, teman-teman. Oke. Karena semuanya udah ditambahkan, ya kita play dari sini. Aroma bumi yang memutih menjadi permadani. Jadi lebih keren kelihatannya, teman-teman, kan? Seperti itu caranya, teman-teman. Sekarang kita mau apaan sih? Sekarang kita mau menambahkan liriknya. Oke, di sini gue mencontohkan mungkin beberapa lagu aja ya. Mungkin 1, 2 atau 3. Maksimal banget 3 gue contohin untuk menambahkan liriknya. Oke, setelah itu kita selesai itu. Oke, kita mencontohkan. Kalau gue buat semuanya liriknya ini, mungkin videonya bakalan berdurasi 5 jam. Lumayan soalnya editing kayak menambahkan liriknya itu ribet. Sekarang gue mau contohin 3 kali atau 2 kali lah. Oke, kita cari dulu liriknya. Lirik buih jadi permadani. Nah, ini dia. Ambil dari sini, dinginnya angin malam ini. Oke. Kita ke copy. Terus di sini kita buat teksnya. Kalian bisa pilih di sini new item. Terus pilih title. Oke. Nah, di sini klik oke. Terus kalian di sini bisa seret ini, nah ke bawah. Pastikan dulu kalian sudah pilih type tool atau kalian bisa klik tombol T pada keyboard kalian. Terus kalian klik di sini, tempel lah lirik yang sudah kalian salin atau kalian copy tadi. Nah, seperti ini. Tinggal kalian ganti fontnya. Misalkan di sini kita pakai font yang sama Impact. Nah, kayak gini jadinya dia, teman-teman. Coba kita posisikan sekarang dan kita kecilin ukurannya. Oke. Coba kita kecilin lagi segini. Nah, kita seret ke bawah. Sekedar contoh ya, gue di sini pakai font yang seadanya aja banget. Nanti kalau kalian mau ganti font, kalian bisa ganti sendiri. Gue pakai font yang ada-ada aja. Oke. Kalian mau download font, kalian bisa download di Google Chrome juga bisa, atau yang mau yang berbayar juga ada gitu. Oke, kita buat sekarang liriknya, kita play. Mas, jangan lupa beli oleh-olehnya. Ini kita akan loncat-loncatin teman-teman ya, supaya nggak kena klaim nanti video gua gitu. Kena klaim kan sayang gitu loh, dibagi penghasilannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kalau kalian membuat lirik lagu atau lirik album lagu, ya kalau kalian nggak tahu nada, kalian bakalan ribet untuk editingnya. Gue di sini tahu nadanya, mulai dia bernyanyi di sebelah mana, kayak itu gue udah tahu di sini, teman-teman. Coba kita play, kita lihat hasilnya. Kita panjangin durasinya biar puas kita melihat. Oke, kita play. Nah, jadi dia masuk teksnya itu lebih halus, teman-teman. Coba kita play lagi. Nah, kayak gitu. Malam ini menyapa tubuhku. Mungkin kurang naik ini ya. Ini kurang naik dikit, kita naikin dikit, teman-teman.
Taruh di sini cukup. Terus kita posisikan biar pas. Nah, biar lebih mantap dilihat. Oke. Hatiku ini. Sini dia. Ya, kita tambahkan transisi, terus kita play lihat. Nah, lebih halus kayak gitu, teman-teman. Kalian harus mengasih jarak lebih untuk menambahkan transisi. Oke. Okay. Di sini mulai nyanyi. Nah, udah mulai nyanyi kan? Ini lumayan panjang liriknya. Kita copy dulu. Duplikat ya, klik kanan duplikat supaya kalian nggak ribet buat teks baru lagi, teman-teman. Nah, tinggal kita tempel aja liriknya di sini. Yang di mana mau dihapus ya? Oke, yang di sini aja. Maaf lah. Oke. Di sini tambahkan transisi, coba kita play. Terasa terhempasnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalian lihat. Ianku ini dengan sikapmu. Apakah aku insan mainkan? Oke, tambahkan transisi. Lanjut, kita salin lagi lirik yang selanjutnya. Wow, panjang ya. Panjang banget anjir liriknya. Ini kita harus ada yang dipotong-potong nih. Oke, segini. Potong kayak gini. Mungkin segitu aja udah cukup. Kita taruh di atas. Oke. Kita play. Ini kita clear dulu. Nah, gue naruh di sini aja langsung tepat, teman-teman. Ya, kita play. Oh, mungkinkah diri. Itu pentingnya kita tahu nada, teman-teman. Ini dapat merubah bunyi yang menjadi seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Oke, di sini kita potong, terus kita tambahkan transisi, coba kita play. Nah, mantap. Oke, ini dia lagi panjang banget, teman-teman. Harus sabar ya, membuat lirik lagu ini harus sabar. Hapus tambahan spasi semua. Oke. Di sini tambahkan transisi, kita play. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah di biasa semua itu. Sungguh aku tiada mampu. Juga kita copy liriknya. Oke. Okay. Kita tempel di sini liriknya karena jatuh cinta. Oke. Okay. Seperti pinta. Nih kita hapus sayangku.
Oh, mungkinkah diri ini kita panjangin durasinya dan oke. Okay. Coba kita play. Sepertimu seanggun bidadari, seharusnya aku bukan untuk mencintaimu. Oke, kita hapus, tambahkan transisi. Oke. Lagunya kita bisa nyanyi bareng ya. Oke, dia masuk ke rap lagi teman-teman. Biar nggak ribet ini kita bisa duplikat ya. Soalnya sama juga yang mana tuh. Oke, ini dia. Mungkinkah? Nah, sama kan liriknya. Biar nggak ribet. Oke. Kita bisa nyanyi bareng ya. Diri ini dapat merubah bumi yang memutih. Kita loncat-loncati teman-teman biar kena klaim hak cipta. Yang kau ucap dalam janji cinta. Kurang keras ya. Kurang berasa. Oke. Juga mustahil bagiku. Juga mustahil bagiku. Pai bintang di langit, siapalah diriku. Semua itu sungguh aku. Udah nyanyi di sini deh teman. Selaku juga kena jatuh cinta. Dirimu sungguh bidadari. Seharusnya aku meminta hati. Pas banget di sini selesai dulu nih aja kita play. Anjir kok bisa pas banget ya. Oke, lagu yang pertama udah selesai dulu. Di sini yang renggang-renggang kayak gini kalian bisa tambahkan teks kayak gini, gue contohin. Ini duplikat dulu kita tambahkan ini kayak gini. Musik. Nah, kayak gini teman-teman. Bisa kalian tambahin ini kita bisa berbesar juga kayak gini. Ya kalian posisikan aja. Oke. Taruh sebelah sini juga bisa kayak gini. Nah, tinggal kita posisikan aja, teman-teman. Horizontal sendernya. Nah, durasinya kita panjangin segini cukup. Nah, kayak gini. Mungkin ini kita tambahkan garis miring ya. Tuh, underscore. Oke, kayak gini jadi lebih keren kelihatannya teman-teman. Biar nggak terlalu renggang banget. Oke, lanjut kita edit lagu yang kedua, Aku Bukan Jodohnya. Lagu yang lagi booming banget dibawakan oleh si Sidan. Lagu covernya si Sidan. Tapi yang punya lagunya yang aslinya si Triswaka teman-teman. Oke, kita salin dulu liriknya. C. Nungguin lagu ini ya.
sekali sih liriknya. Oke, sudah kita play. Kan di depan kan enak kan? Oke, dia udah mulai menyanyi di sini, teman. Kita tambahkan liriknya. Ini salahku. Kirkan egoku. Tak mampu buatmu bersandar nyaman denganku. Kau pergi tinggalkan aku. Nyanyi bareng yuk, biar enak. Oke, terlambat sudah. Kita tempel di sini liriknya, teman. Di sini kita share di sini, tambahkan transisi, kita play. Terlambat sudah. Kini kau telah menemukan dia. Loncatin ya. Bahagia ku ikhlas dengannya. Semuanya aku butuh suara kalian ya. Oke, kita lanjut ke rap sekarang banget, teman-teman. Kita sudah masuk ke rap. Kita copy duplikat, tempel. Oke, it's okay. Bareng-bareng. Oke, kita play. Aku titipkan. Langsung kita play ya. Kita duplikat dulu teksnya, terus kita tambahkan lagi liriknya, teman-teman. Ini kita putar dulu, kita play. Selanjutnya kita copy dulu, teman-teman. Terus ini kita ganti teksnya, tinggal kalian tempel aja kayak gini. Ctrl A sudah keblok, terus kalian tempel Ctrl V. Nah, biar nanti nggak ribet kita nyari lagi. Oke, kita play dulu. Bahagiakan dia, dia seperti ku menyayangi. Macet banget, teman-teman. Nah, di sini kita udah mulai nyanyi, teman-teman. Kita kasih jarak dikit ya, segini cukup, tambahkan transisi. Oke, kita play lagi. Kita panjangin durasinya dulu. Oke, segini cukup. Saat kita play. Dan kan ku ikhlaskan. Ikhlaskan apa? Dengan lapang dada. Aku bukan apa? Aku bukan jawabannya. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Semangat, teman-teman. Oke, kita cari dulu liriknya, teman-teman. Mungkin dia udah masuk ke rap lagi atau enggak ya. Kita play dulu, kita dengerin. Oke, terlambat sudah. Oke, ini dia. Kita copy, teman-teman. Copy, terus kita paste di sini. Oke, it's okay. Kita tempel di sini, teman-teman. Sini kita seret ke sini. Nah, tambahkan sini cukup. Coba kita play. Terlambat sudah. Kita menemukan dia.
Okay, kita panjang lagi. Yang mampu membuatmu bahagia. Durasinya kurang panjang teman-teman, kita panjangin segini cukup. Nah, kita play lagi. Setelah itu kita duplikat lagi teksnya. Okay, kita play. Ikhlas kau bersanding dengannya. Sekarang udah mau masuk ke rap lagi teman-teman. Kita copy liriknya, oke. Terus kita play. Nah, duplikat teksnya kita tempel lagi di sini. Oke. Sudah, terus kita play. Di sini udah mulai nyanyi dia. Kita tambahkan transisi di sini, coba kita play. Aku titipkan kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Sini sudah dia selesai nyanyi teman-teman. Oke, segitu tambahkan. Terus ini kita copy lagi. Kita duplikat, kita tempel lagi di sini teman-teman. Oke, kayak gini. Nah, tambahkan lagi ini teman-teman. Coba kita play. Dan kau ikhlaskan dia. Apa pantas ku bersanding dengannya? Mantep banget cengkoknya si Zidane. Sini Din Zidane. Oke. Dengan lapang dada. Aku bukan apa? Oke. Kan ku terima. Kan ku terima. Ini teksnya kita buat sendiri ya. Kan ku terima dengan lapang dada. Kayak gitu, oke. Gimana mulai nyanyi tadi? Coba kita play. Dan ku terima dengan lapang dada. Ini lagu yang terakhir kita edit ya. Mungkin gue udah contohin di sini 2 aja cukup. Selanjutnya juga sama kayak gini aja cara editingnya. Aku bukan jodohnya. Oke, di sini ada lirik tambahan lagi. Aku bukan jodohnya. Lalu jodohnya siapa teman-teman? Nah, itu yang saya tanyakan teman-teman. Oke, kita posisikan. Nah, saya kita lihat seperti ini teman-teman. Oke. Aku bukan jodohnya. Di sini oke. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalian menemukan posisi yang renggang walaupun sedikit kayak gini, ini lumayan loh. Kalau didiamin ini lumayan renggangnya, kita bisa tambahkan teks musik yang kayak gini teman-teman. Oke. Kalian bisa menambahkan yang seperti ini supaya lebih keren ya untuk tampilan video kalian. Coba kita play. Tepuk tangan dulu dong. Jadi seperti itu kelihatannya teman-teman, lebih bagus, lebih keren. Oke. Jadi setelah itu kalian bisa menambahkan liriknya ya teman-teman, dan kalian bisa langsung export. Kalian bisa langsung export ini videonya. Dan kalian bisa upload ke channel kalian kayak gitu. Pastikan dulu kalau kalian mau membuat album ataupun cover, lirik lagu, lirik album, kalian harus memakai lagu yang cover teman-teman ya, supaya channel kalian nggak kena blokir. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar.
Dan jangan lupa juga aktifin, bukan aktifin sih, tekan tombol subscribe-nya, aktifin notifikasi loncengnya, share juga ke teman-teman kalian supaya gue lebih terkenal gitu. Supaya gue lebih semangat membuat kontennya teman-teman, tolong bantulah untuk ya menaikkan subscriber kayak gitu teman-teman. Oke. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.